Manis surveimu itu selalu paling bawah. Kita di partai pusing semua. Koalisi juga kebingungan. Gimana ini? Maaf Pak, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Pas di debat juga saya mati-matian buat ngambil perhatian masyarakat. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Kesalahan masa lalu kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal, dia janjiin banyak banget hal. Sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek, Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan ngap Gibran? Iya bener, Pak. Oke, bakal saya sampein.